Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyiapkan anggaran sebesar 14,5 miliar rupiah untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Aceh Singkil. Dana tersebut akan digunakan untuk bidang pencegahan dan kesehatan serta penanganan dampak sosial ekonomi. Untuk pencegahan dan kesehatan, Pemda Aceh Singkil akan membeli peralatan seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, cairan disinfektan, dan peralatan lainnya. Sementara penanganan dampak sosial dan ekonomi, rencananya berupa pengadaan sembako. Sementara itu, hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menggunakan anggaran dari biaya tidak terduga sebesar 1,5 miliar rupiah untuk pengadaan APD dan operasional tim gugus COVID-19 Kabupaten Aceh Singkil. Sensi Glove plus 3 ini. Kamu kak? Satu kotak itu tadi ya.